Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Renungan Pagi harian Jumat 28 Juli 2023. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, di mana pagi hari ini Bapa Engkau menyertai kami, dan kami dapat mendengarkan sedikit firman-Mu Bapa, biarlah firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Malaikat bekerja bersama kita dalam memperkenalkan Yesus. Puji Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Mazmur 103 ayat 20. Di ruang hadirat raja, segala raja mereka menunggu. Malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, pejabat-pejabat-Nya yang melakukan kehendak-kehendak-Nya mendengarkan suara firman-Nya. Seribu kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa jumlah pesuruh surgawi itu sebagaimana dilihat oleh Nabi Daniel. Rasul Paulus mengatakan, beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Sebagai pesuruh-pesuruh Allah, mereka terbang ke sana kemari seperti kilat. Begitu menyilaukan kemuliaannya dan begitu cepat terbangnya. Malaikat-malaikat diutus dalam misi-misi kemurahan kepada anak-anak Allah. Kepada Abraham dengan janji berkat ke pintu gerbang kota Sodom. Untuk menyelamatkan orang benar, Lot, dari kebinasaan. Kepada Elia pada waktu ia hampir binasa oleh karena kelelahan dan kelaparan di padang gurun. Kepada Elisa dengan kereta perang dengan kuda-kuda yang mengelilingi kota kecil di mana dikepung oleh musuh-musuhnya. Kepada Daniel, pada waktu ia memerlukan hikmah ilahi dari istana raja kafir, atau waktu dibiarkan menjadi mangsa singa. Kepada Petrus, yang dijatuhi hukuman mati di dalam penjara bawah tanah Herodes. Kepada tawanan-tawanan di Filipi, kepada Paulus dan teman-temannya. Pada malam waktu ditimpa badai di laut, membuka pikiran Cornelius untuk menerima Injil. Mengutus Petrus dengan perkabaran keselamatan kepada orang-orang kafir. Demikianlah malaikat-malaikat kudus telah melayani umat Allah sepanjang zaman. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 537 dan 538. Tuhan memberkati.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih Bapa, di mana pagi hari ini Bapa kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu. Bila firman ini menjadi berkat dan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.